Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ejigum Channel in the house. Deng 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 deng. Someone has been here. Okay. Someone has been here katanya kan. Oke, okay, bro. Kita bakal bermain apa ya? Someone has been here. Dengan cita rasa. Dua squad. Nabrak. Lebih seru lagi kalau nabrak ya. Nyata lu. Itu nyata. Aduh. Tanya ke teman ini. Gak ternyata dia. Gak kenok. I need a weapon. Oh, nice, nice. Sekarat sini mestinya. Kaseto sebenarnya kaseto. Kayak juga sih. Kayaknya ada senjata yang bisa gue pakai. Apa lo? Ini gue nih. Enggak aja deh guys. Single aja ya. M16 udah lama nih gak pakai M16 nih. Pakai M16 kita. Gak ada musuhnya. Belum terlihat maksudnya. Ini gue pakai helm ya guys, cuman gue tutup biar keren skinnya. Have a great time. Oh nice. Oh. Hello motherfucker. Cuma kita mati. Maafkan aku Farhan. Farhan mana waktunya? Maafkan aku kawan. Tidak membackupmu dengan baik dan benar. Terlalu fokus untuk ngelut. Apa ya kawan ya? Semoga kamu tenang di alam bakar sana kawan. Lempatnya. Yuk kita pakai M16 single. Kita bantai musuh-musuh ini. Single-nya luar biasa ini. Membuat musuh terkaget-kaget ini. I got supplies. Tandain buat teman kita. Ya ini enggak ada si musuhnya udah habis. Temen gua barbar sih nomor 4. Sebenarnya GG. Cuman kalau ketemu shotgun itu ya mau jago-jago juga susah, guys. Jago apapun kalau kena happy birthday ya. Luluh juga hatinya. Happy birthday ini orang ya orang. Happy birthday to you. Gitu ya. Gue bakal bergerak aja langsung temen. Gue gak bakal pakai kali 3 lah ini. Gak bisa pakai kali 3, gak sanggup. UMP kali 3 itu goyang banget temen. Kita coba ke apartemen ya, ke rumah. Pakai kali 3 sih. Kali 4 juga boleh sih. Kita tapping-tapping aja temen-temen sih ya. Anggap aja mini nih. Tapi pelurunya 40. Sakit loh M16 ini temen-temen. Ini senjata yang paling terlupakan sih menurut gua. Udah gak ada yang pernah pakai lagi nih senjata. Kebuka sih pintunya. Pro player aja ogah pakai nih senjata. Kalau si Parabi pakai nih, kalau di Miramar. Enggak ada DP dia makainya ini. M16. Pakai flash hider gitu kan. Enak banget. Itu orang yang lihat enggak? Coba guys.
enak dong. Kagetin dong itu. Ntar gua ngintip dulu musuhnya di mana nih yang seberang. Yang jauh di mana, yang dekat di mana nih? Gampangan kali tiga sih. Ini ada juga sih. Nope. Gua kena hilang, guys. Nope. Marked a location. Cao temen gua. Surprise! Bye-bye. Jadi doang, keren berdua. Nah, kabur maksudnya. Enemies ahead. Nope. Help. 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 Bye. Help. Sekarat dia, sekarat dia. Sekarat dia. Ya bawel. Tolong sabar. Langsung gue liat darah lu, kalau enggak gue tolong nih. Malah sibuk ngelut gue tadi. Udah hap 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 dia ketakutan enggak gue rip up-nya. Situ. Udah ngeras. Eh. Mana sih? Juga ini. Sabar guys ya. Di mana sih musuhnya? Udah punya gua. Makasih kawan. I got supplies.
Di mana musuhnya? Oh, di atas. Tahu dia. UMP gitu, UMP. M16 kita bukan kaleng-kaleng, cuy. M16 dengan kearifan Amerika Selatan. Enemies ahead. Ini gue tahu. Sakit amat. Sakit juga. Satu biji MK temennya. Peluru kayak gitu. Waduh, helm kayaknya. Sakit bukan main. Oh, kalau ada stok lebih enak lagi temen. Mana yang nembakin gua? Nongol loh. Susah sih dari angle sini. Coba dari sini. Mungkin lebih kelihatan. Sekali. Enemies ahead. Enemies ahead. Teman gua mana? Macam-macam pula ada di sini kawan-kawan. Tapi oh ada mayat di sini tadi. Oh, ada mayat di bawah ya. Gua peluru gua aja takut habis gua. Yang sisi ini boros banget pelurunya. Walaupun cuman ini ya, tapping-tapping ya. Gua enggak pakai burst loh. Kalau pakai burst pelurunya lebih gila lagi. Cuman kalau pakai burst tuh akurasinya kurang jauh, teman-teman. Jadi gua enggak menyarankan kalian main pakai burst sih. M16 tuh pakai tapping aja. Tapping juga udah sakit. Ini buka pintu gak? Enemies ahead. Kenak dong. Gigi juga gue guys. Bisa kenak dong. Temen gue malah ngeras lagi. Dulu Garut. Open banget tuh coy. Sabar Dulu Garut. Udah jelas gue pake M16. Kamu malah ngeras. Boleh temen gue ah. Jangan ngapron di situ, Pak. Nope. Pakai cara nabrak.
guys ya. Sisa 3 sih, 2 di sini, 1 di sana. Satu doang. Udah kena berapa kali nih orang nggak berhenti berhenti kena. Tinggal satu musuhnya. Cepet banget ya. Tapi ngeras tetap harus pakai M16 M4 guys. Pakai M16 mah modar gua. Gua nggak bisa ngeras pakai M16. Mungkin gua perlu pelajaran dari pro player M16 sih. Mungkin ada teman-teman yang jago M16. Sebenarnya gini mainnya. Gitu ya. Ada iramanya, cuman gua tetap nggak bisa kalau diras orang itu beda feel-nya, Pak. Oh, oke. Okay. Dia nembak loh. Teng 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 nolong. Kami di sini. Mancing-mancing biar musuhnya kesel dan tertantang gitu kan. Udah dengar belum suaranya? Udah dengar belum? Suara MK full set nih. Enggak ada sih. Gua dengar loh dari setnya. Aduh, musuhnya nahan step keringat dingin nih. Ini step sekali aja ketahuan nih lokasinya nih. Sekali aja. Tapi ini ya kamu di situ. Feeling gue sih di situ. Tadi soalnya di lantai satu sih. Enggak ada ya. Wah hebat sih dia. Bunyinya. Gigi. Ada vest 3 nih. Lumayan. Bayangin musuh. Punya ilmu apa nih? Ilmu debus sebenarnya, ilmu yang tidak bisa dilihat oleh musuhnya. Keren sekali dia, ilmu jadi chameleon. Bunglon. GG. Wih, teman gua udah nantangin tuh. Woi, muncul gak lo? Sembunyi di pojokan sekulase. Oke, teman-teman, semoga terhibur dengan gameplay kali ini M16 yang terlupakan akhirnya kita gunakan kembali. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.